aku harus mencari penawar untuk Isya. Mungkin ada petunjuk untukku di kamar ini. Tapi sebelum itu, aku akan buat Radit lumpuh sementara. Kamu bisa kalahin aku. Sekarang kamu terima takdir kamu, Tara. Lepasin aku, Radit. Mau kamu apain aku? Sekarang aku akan lenyapin kamu, Tara. Supaya kamu tidak bisa ganggu hidup Nadine lagi. Dan kamu tidak ikut campur urusanku. Aku punya ide lebih baik buat lenyapin kamu, Tara. Sabar ya sayang, Mama lagi urus administrasi. Maafin aku Nadine, sekarang aku udah gak bisa melindungi kamu lagi. Sekarang aku jadi suami yang gak berguna buat kamu, karena aku udah gak bisa apa-apa lagi. Mesti sabar ya. Aku yakin kamu pasti bakalan sembuh. Kita banyak sekali menghadapi sebuah cobaan dan kita selalu bisa melalui itu. Semakin banyak cobaan, semakin memperkuat cinta kita. Ya Allah, berkatilah mereka. Kuatkan mereka dan tolonglah mereka untuk menghadapi semua cobaan ini. Nadine? Iya, Ma. Mama sudah selesaikan semua administrasinya. Iya, Ma. Ayo. Suster? Iya, Bu. Suster, tolong. Tolong bawa anak saya ke mobil. Baik, Bu. Mama! Bella! Irfan, kamu kenapa, sayang? Kamu kenapa? Aku udah gak tahan lagi, Ma. Tadi aku mau tembak kepalanya Nadine.
tapi tiba-tiba pelurunya berbalik ke arah aku terus kena tangan aku, Ma. Irfan. Terus Nadine tahu enggak kalau kamu yang nembak? Enggak tahu, Bel. Aku enggak tahu. Bu, gimana sih? Itu bapaknya datang. Udah cepat, kamu cepat sana. Udah, cepat, kamu cepat. Nanti mereka malah curiga sama kamu. Woi, cepat sana. Van, ayo deh, Van. Ayo aja lagi. Ayo, ya. Ya, tunggu sebentar. Hai. Halo. Ishan, aku seneng banget deh kamu udah pulang. Iya, tante juga seneng. Walaupun kondisi kamu ini sekarang agak memprihatinkan ya. Tante Maya, sekarang tante percaya kan? Kalau yang tinggal di rumah kita ini ada yang pembawa sial. Ini tetesan apa ya? Darah? Darah siapa? Aduh, saya lupa. Itu Mbak Maya, tadi tuh aku beli sirup. Kayaknya botolnya bocor ya. Jadi kemana-mana deh berantakan. Nanti aku bersihin kok, Mbak. Tenang aja, Mbak. Iya, sirup, ya. Sirup itu, Tante. Mama, aku bawa Isha ke kamar dulu ya. Iya, sayang. Tante.